ini saya lihat udah keterlaluan nih orangnya kan gitu. Dan satu lagi juga apa, ada oknum pengacara juga ya, ya menyebarkan informasi hoax, fitnah yang katanya itu Pak Rudiana mencairkan Jasara Harja ya, asuransi. Nah itu gak benar, justru karena memang ketidakbenaran itu kita bantah dengan bukti. Saya udah sampaikan kepada apa klien saya Pak Rudiana untuk tetap sabar. Nah ini buktinya nih dari Jasara Harjanya tuh. Jadi di sini Jasara Harja sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dicairkan ataupun yang dimintakan uang oleh Pak Rudiana. Jadi yang disampaikan mereka itu tidak benar dan hoax. Itu loh, kasihan loh orang lain. Udah korban, anaknya sudah meninggal, tapi dipitnah-pitnah terus dengan berita-berita yang gak benar gitu. Seperti katanya asuransi sudah dicairkan berapa ratus juta gitu kan. Itunya, itu gak benar semua mas, bohong semua gitu. Bagaimana mungkin dicairkan beliau sedangkan Jasara Harjanya sudah menjelaskan tidak pernah sama sekali dicairkan dan dimohonkan gitu. Yang pertama kita udah kasih kesempatan itu ya, agar dia men-take down ya berisi video-video yang fitnah, pencemaran nama baik dan berita bohong. Apalagi kita udah kasih kesempatan dia untuk meminta maaf kepada kita. Nah, namun ya kesempatan yang kita berikan itu tidak disambut dengan baik oleh yang bersangkutan, justru surat kita ini sebar-sebarkan dia lagi. Lihat nih, saya disomasi Pitra gitu kan. Nah itu ada kata-kata itu tuh. Oh lihat nih, saya disomasi nih, viralkan lagi videonya katanya gitu. Artinya apa? Ini orang udah keterlaluan. Kalau dia gak keterlaluan, saya juga gak akan melapor polisi. Apa yang saya laporin? Orang kita di apa, dicaci, dikritik dan lain-lain, kita biasa aja gitu. Akan tetapi kalau dia sudah menyinggung terkait dengan hal-hal yang tidak benar dan hoax, menggiring opini, itu gak akan saya biarkan gitu loh. Nah kalau banyak yang apa, yang kritik saya itu, saya silakan-silakan aja, poin-poin aja. Orang saya memiliki bukti sesuai dengan data yang kuat, makanya saya berpatokan kepada bukti yang ada. Sungguh kita sesalkan ini ketika ada orang-orang yang terlalu percaya kepada TikTok editan-editan tanpa cross-check apakah ini editan atau tidak kebenarannya gitu. Banyak yang kayak gitu sekarang fenomenanya gitu. Tiba-tiba nanti ada video seolah-olah benar, orang jadi menganggap itu benar padahal itu editan dan udah potong-potongan video, ada suaranya dimasuk-masukin gak benar lagi seolah-olah kita gitu. Gitu. Iya, yang pertama kan khususnya itu karena beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum, tentunya kita yang mengambil sikap. Contohnya Mbak sudah percayakan kepada saya harus mengambil sikap untuk kebaikan Mbaknya gitu loh. Artinya apa? Setuju atau tidak setuju klien saya untuk memperjuangkan hak-haknya dan meluruskan nama baiknya, tentu harus saya jaga. Dia juga bukan seorang malaikat kok, dia juga manusia. Dia juga punya masa pensiun. Dia juga punya anak-anak, punya istri, punya keluarga. Apa kata dunia? Kalau itu tidak diluruskan, tentunya akan menjadi suatu kebenaran bohong. Artinya apa? Seolah-olah itu benar, padahal itu bohong semua kalau tidak kita proses secara pidana gitu. Kalau kita diam-diam aja mah lama-lama nanti yang gak benar jadi benar dianggap mereka gitu. Kita counternya secara hukum karena kita negara hukum, dan kita berpijakan pada pasal-pasal dan ketentuan hukum yang ada di negara republik ini gitu. Yang saya laporkan itu ya pasal 27A, pasal 45 Undang-Undang ITE dan pasal 311 KUH pidana. Jadi selain ada ITE-nya, ada PIDUM-nya juga, pidana umumnya gitu. Jadi pasal berlapis. Saya berharap ya
penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memproses laporan polisi tersebut agar pelakunya segera diamankan dan ditersangkakan. Tentunya kalau pasal pidum itu adalah pasal alternatif ya. Ya, kalau seumpamanya 311 itu adalah pasal pemberatannya. Kalau memang dia ada unsur mens rea ataupun kesengajaan untuk menghina saya, mungkin 311-nya bisa dimasukin juga. Karena ini saya lihat ini videonya bukan satu tapi berturut-turut. Semuanya mayoritas itu menyerang dan mencemarkan nama baik. Nah, kalau dia mengkritik silakan aja gitu. Tapi kan dia jangan mencemarkan ataupun memfitnah orang. Itu hal-hal yang menurut saya harus diluruskan. Kalau enggak saya luruskan nanti bagaimana? Kedepannya itu nanti orang berpendapat ya benar ini gitu loh. Ya, justrunya laporan polisi saya udah terima. Artinya apa? Buktinya udah terpenuhi dan tercukup. Kalau laporan polisinya enggak diterima berarti kan enggak benar dong tuduhan saya terhadap dia, gitu aja. Kalau ancaman pidananya itu 6 tahun penjara, di atas 5 tahun, kalau udah 6 tahun itu kan berarti wajib ditahan. Lain cerita kalau di bawah 5 tahun bisa penangguhan kan gitu. Nah, karena memang dia sudah di atas 5 tahun berarti kan ini pasal yang sangat berat sekali. Nah, tentunya saya berharap ya agar laporan polisi saya ditegakkan terhadap mereka yang menyerang nama baik Pak Rudiana maupun diri saya pribadi gitu. Ini kita enggak terima. Kalau beliau sebenarnya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim penasihat hukum, apapun yang diambil oleh penasihat hukum, itulah yang terbaik untuk beliau. Kita juga nggak mau klien saya terus-terusan dihina-hina terus gitu loh. Batas kesebaran orang juga kan ada. Kita ini manusia mbak, bukan kita malaikat gitu loh. Nah, karena memang ini sudah berkali-kali berkelanjutan terus dan ini nggak bisa dibiarkan lagi gitu loh. Karena sekali dua kali kita peringati, tiga kali kita peringati juga enggak juga. Jadi lantas apalagi untuk menegur dia kalau bukan laporan polisi. Nah, kalau enggak saya lapor polisi dia enggak akan sadar-sadar gitu loh. Buktinya aja udah kita tegur enggak diindahkan dan buktinya juga udah kita somasi juga dia malah menantang. Sehingga apa salahnya saya untuk laporkan dia? Saya juga kan punya hak untuk melapor gitu. Yang saya lihat sekarang postingannya nggak ada lagi ya, karena apa itu yang saya bilang tadi, kalau saya udah lapor, mas jangan menangis, karena pasti nggak akan saya cabut. Kesempatan itu ada sebelum saya melapor, karena kita adalah pelapor yang serius, kita nggak main-main gitu loh. Kalau udah kita laporin orang, laporin. Nah sebelum itu terjadi, kita kan pasti bicarakan dulu. Saya juga pengen tanya, mana yang kamu tuduh ini, gitu loh. Kalau saya salah pasti saya terima gitu loh. Tapi kan saya nggak terima karena tuduhan-tuduhan itu sudah larinya kepada sifatnya mencemarkan. Dan tujuannya untuk menghina maupun menggiring opini yang tidak benar. Ya kalau memang dia opini-opini silakan saja gitu. Tapi jangan menyerang personal orang, itu nggak boleh gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.